Shopee Cik. Okey, hari ini aku nak unboxingkan dia. Okey, headset yang aku beli daripada Razer. Nama dia Black Shark V2X Multi Platform Wire Export Headset. So, ini dia. Okey, kita buka lagi apa yang ada di dalamnya. Kita tunggu dan lihat yang ke mana-mana. Cepat sikit buka tu. Cepat sikit orang nak tengok ni. Cepat buka tu. Oh Allah, manja sangat eh. Buka, buka lah cepat. Buka, buka, buka. Cepat. Ah, yes. Now kita buka dia. Kita open. Okay, betul kamera tu. Sikit-sikit, sengit sikit. Okay, kita buka. Memang kotak dia sangat-sangat minyak. Okay, ini macam welcome lah. Welcome. So dia bagi nombor siri untuk code untuk kita install software. Hanya code itu sahaja yang kita blog in. Itu special dia. So kalau tengok kemasan, dia punya premium dia, dia punya manual yang ada singkat dan stiker dia bagi ada dua. Dan kita buka dia. Okay, memang package sangat-sangat orang kata premium lah. Okay, so kita buka. Ini dia version dia. Dia bagi pack sekali. Lepas tu dia bagi, kita buka tu. Wire dia memang sangat panjang. Dia ada connector dua lah, satu audio jack dengan satu dengan microphone. Dan kita buka lagi dan kita cuba untuk pasang kat sini. So now aku cuba pasang untuk aku install. Congratulations. Dan aku install benda ni. Aku masukkan kita punya pin kat dalam dia. Aku akan install software. Okay, pergi pada app dia. Okay, so bila kita install, kita aktifkan dia. Kita masukkan code. Cepat masuk kod. Okay, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 8. Okay, kita masuk. Cepat sikit. Masuk pun lambat ada. Cepat sikit. Aduh, suka buat video lengah-lengah. Kini orang tengok-tengok. Dah tak orang tengok. Cepat sikit, cepat sikit. Okay, so sikit lagi macam siap. Okay, now kita double confirm dia. Okay, betul sama tak masuk, tak sama. Kita aktifkan dia dan kita tekan button aktif. Okay, kita tekan button aktif kat sebelah tu. Ha, tekan. Okay, dan kita boleh auto connect dan kita set up kita punya audio ni. Kita select audio apa, kalau device tengok pada software lah, device. So kita dah boleh pasang dia kat situ. Okay. Okay, dia boleh on off lah dia punya surrounding tu. Yang paling best ni dia ada active noise cancellation. Memang tak dengar dekat luar. So kita telah test lagu apa yang kita nak dengar, kita dengar lah. Seperti korang lah, korang nak dengar lagu apa. Macam aku mungkin suka, aku dengar lah. Aku dengar apa-apa. So aku dengar. Memang dia punya sound memang sangat-sangat menusuk di kalbu. Okay, so itu. Okay, kita nak setting apa semua boleh kat sini lah. Software tu kita install dekat dia punya app dia. Now okay, dia punya surrounding tu, dia punya atas bawah kiri kan, macam dekat bawah kan. Okay, so aku nak try test lah benda ni. Aku pasang kat telinga aku lah. Dan aku try test lagu. Tengok. Aku tengok aku test ni lagu. Tengok siapa menggeleng-geleng kepala tau. Siapa aku menari-nari. Disebabkan dia punya sound yang sangat-sangat best. Oh, dia punya. Bila kita dengar-dengar lagu yang masuk dalam telinga ni, dum-dum-dum-dum-dum-dum, dia menyebabkan kita high energy. Bila high energy, kita akan menjadi lebih semangat. Okay. Ni ada stiker dia. Okay. Aku happy lah sebab aku biarlah beli ni boleh aku. Lepas tu aku cuba dia dengan dia punya kepuasan tu, dia punya feel tu lain lah bila kita pasang dengan lagu ni. Memang best. Aku sangat-sangat recommend lah. Kalau aku tengok dalam dia punya kedai, dia memang 5 star. Okay, kita simpan lah manual apa semua. Dia tak pakai buat apa pakai manual ni. Gaman bila pakai manual ni. Dia manual dia bagi. Okay,
kau tengok jam kat situ 7 minit lah. Itu belum maghrib lagi lah. Kau belum maghrib. Jangan korang kata time maghrib ni. Ah, apa? Ini aku balik kerja. Malam tu aku ada poinmu pergi kerja balik. Tak sempat nak buat video. Aku rakam ni malam tu. Okay. Memang sangat menarik lah. Aku sangka recommend siapa yang nak beli headset, nak beli earphone, belilah. Razer ni dia tak ada mahal sangat sebab dia ada promotion lah. That's why aku beli. Okay. Sebab aku nak buat kerja-kerja editing ni, perlukan orang kata sound yang bagus lah. Sound yang bagus. Kalau pakai speaker pun tak boleh. Okay. Tengok siapa beli. Lihat dulu, jangan ke mana jangan. Last kali aku tak tunjuk aku beli kat mana. Okay, benda ni korang boleh buka dekat apps tu, dekat website, sorry, dekat website. Kau pergi pada audio, kau pergi nak pilih mana, contoh eh, nak tengok apa jenis brand-brand terkini lah, barang apa semua. Kau tekan situ, set wire, wireless dan sebagainya. So ini dia punya version yang terbaru apa semua. Kau tengok lah yang mana ini semua, mesti ada beza lah. Kalau yang mahal tu lagi lah. Tengok sini macam-macam design ada. Kena beli, kita beli mampu milik je lah. Okay. So, korang boleh tengok sini lah. Kalau nak riki-riki dulu, lepas tu korang pusat itu. Okay, kat sini aku beli kat Shopee. Nanti aku bagi link kat bawah ni. Korang akan beli kat ni, korang belilah. So kat sini, kalau kita tengok sini, dia punya jenis dia, dia punya spesifikasi impedance apa semua aku tak nak baca. Korang buat sedia ataupun korang pergi link aku bagi tu. Habis tu self surrendering person, noise correlation, lightning apa semua. Sebab sini lah. Okay, kalau dia tengok dia punya rating pula, cuma 5 star. Okay, that's why aku beli 5 star. Ha, macam hotel lah. Kalau korang pergi, takkan nak pergi 2 bintang, 3 bintang. 5 star. Okay, kalau kita harga kat sini RM309. So memang ada promosi yang jadi RM229. Dan aku shipping fee dah free. Kalau RM20 kan, dia akan free lah. So total RM229. So aku letak kat bawah ni link. Nanti korang buka lah sendiri. Bye bye.